Dan nih kerennya lagi nih, udah pernah menang kontes nih. Menang kontes? Menang kontes ini. Juara berapa? Juara 1. Nah, ini yang paket 5 juta tadi Mas Ban. Ini yang paket 5 juta? Iya. Nah, ya. Kalau yang ini paketan 3 juta. Ini paketan berapa kalau yang ini? Kalau yang ini paketan 7 jutaan Mas Ban. Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never answer to no man I still go. Go 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 go. Halo semua, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Dan Mas Ban lagi main lagi di pool Keramat Jati ya? Ya, Keramat Jati. Keramat Jati Mas Ban. Di sini nih biasanya nih suka ada mobil-mobil modifan yang keren-keren nih. Ini dengan Mas Yudit ya? Halo, Mas Yudit sama? Ya, Mas Ban. Ali, Mas Ali, Ali Matan Petinju. Ali Matan Petinju, Mas. Muhammad Ali. Sekarang pindah ke Bluebird, Mas Ban. Oh, udah nggak tinju lagi. Sudah. Bonyok-bonyok ya. Nah, ini paketannya nih yang hari ini mau kita review tuh berapaan nih, Mas Yudi sama Mas Ali? Kalau paketan, Mas Ban, kita semua mulai dari 5 juta, Mas Ban. 5 juta? 5 juta. 5 jutaan itu udah buat pakai harian. Bisa dipakai harian, bisa dipakai balapan juga Mas Ban. Woi, mau harian, mau balapan, bisa juga ya. Bisa, Mas bisa. Ya. Sudah teruji segala medan Mas. Sudah teruji segala medan. Ya, ya memang mesinnya tangguh. Pokoknya mau diapain aja dia sanggup. Dia sanggup. Begitu. Jadi dia diapain aja sanggup. Sanggup. Lu juga dong, diapain aja sanggup. Gas terus saya Mas Ban. Jadi yang paketan 5 juta itu ada berapa biji? Ada 3 Mas Ban. Yang ready stock? Yang apa ready udah pesanan konsumen? Ini sebagian ada yang pesanan konsumen Mas Ban. Tapi kalau mau, kalau untuk upgrade 5 juta ini bisa kita kerjakan kemungkinan sampai 4-5 jam Mas Ban. 4-5 jam, ya. Jadi nggak lama ya? Nggak lama. Oke, jadi sini sekarang ada paketan 5 jutaan sampai paketan Sultan. Sultan. Oke. Ini. Oke, Mas Yudit. Ini limo tahun berapa nih? 2015. Basicnya Gen 3 nih. Gen 3. Basic. Dan dibikin ini biasanya nyebutnya apa? Gen 5 ya. Gen 5. Gen 5. Dan nih kerennya lagi nih udah pernah menang kontes nih. Menang kontes? Menang kontes ini. Juara berapa? Juara 1. Wih. Sama kategori elegan juga. Dua no. Jadi dua. Modifikasian di sini teman-teman, ini pernah menang kontes modifikasi. Iya. Bukan kontes Citayam Fashion Week kan? Bukan ya. Udah enggak ada ya. Jadi kontes itu. Modifikasi Vios. Vios. Iya. Wih, luar biasa. Ini kalau kita lihat di depan ini seperti biasa ya. Berarti ini Gen 5. Gen 5. Bumper, lampu, kap mesin diganti. Ganti om. Kecuali fender ya. Fender masih yang lama. Fender ganti juga om kalau Gen 5. Oh, ganti juga. Iya. Berarti sedepan-depan ini betul, diganti. Betul Mas Ban. Oh iya. Beda fendernya, beda. Ganti semuanya ini. Oke, fender, kap mesin, lampu, bumper. Bahan original ya. Original ini. Nih, plastik ya. Iya. Kap juga masih original. Heeh. Uh-uh. Iya. Sama fendernya juga ini. Wih, ini paketannya tuh. Keren banget nih. Oh, oke, Sultan. Kita lihat dari samping. Ini pakai velg apa nih, AMG? Wah, keren ya om ya. Pakai velg ring 18, 215/40 ring 18. Ini serius nih, AMG nih. Wah, luar biasa. Keren banget pokoknya. Ini spion elektrik. Elektrik om. Retrack. Iya, retrack juga ini. Pakai sunroof. Paling keren lagi udah. Wih, ada sunroofnya. Untuk handle pintu chrome. Chrome. Tuh. Nih,
Body kit? Body kit drive 68. Drive 68. Kaca film 3M kita pasang. 3M dan ya. Oh ini pakai pakai yang slim ya. Yang slim ya. Talang airnya yang slim. Slim. Untuk antena belakang dia udah Sharfin antena. Nah, ini. Ini ada spoiler kaca kecil di sini. Iya. Kayak talang air belakang ya. Iya, betul. Jadi tambah manis gitu ya. Betul. Ini jarang loh yang jual loh ya. Wah, belum ada kayaknya sih. Gue jarang lihat loh. Hah? Kayak talang air tapi ya. Tapi memang ini khusus untuk Vios. Iya, betul. Ini memang untuk Vios. Untuk Vios. Pakai ductile. Ductile minimalis. Minimalis dan minimalis. Stop lamp belakang custom. Custom. Wih, custom loh. Trunk lid kita pakai chrome. Trunk lidnya chrome. Iya. Ada kamera mundur, double muffler. Double muffler. Ini double mufflernya bunyi dua-duanya. Fungsi. Fungsi banget ini. Woi, body kitnya. Iya. Drive 68. Body kit drive 68. Body kit belakang. Juga. Tapi emang kalau drive 68 pakai velg gede, iya. Cocok banget. Cocok. Gila, ini dari luarnya aja banyak banget nih penambahannya nih. Wah. Ya nggak sia-sia kita bikin begini, bisa menang ya kan? Menang iya, kontes. Iya. Ya kan? Makanya menang kontes ya. Iya, Om. Kalau dalamnya boleh lihat nggak? Boleh dong. Oke, kita lihat dalamnya. Iya. Ya, full black ya? Full black, Om. Full black. Semuanya sudah... Untuk sarungnya juga udah kita... Nah ini sarungnya jahit paten? Iya, yeah, paten. MBTech. MBTech? Kita bikin MBTech. Ya ada combine warna ini nih. Yeah. Ada warna merah karbon gitu ya. Iya, yeah, untuk aksen gitu. Dan ini ya. Jahitannya merah ya, stitch-nya ya? Iya. Yeah. Stitch-nya merah. Sama ya. Sama plafon. Atap juga plafon. Sama plafon. Head unit? Head unit 10 in. 10 in. Kita pasang frame-nya juga biar... Dia ada frame-nya. Tuh guys, ada steering switch-nya. Ya. Kayak steer Yaris ya. Iya dong. Ada steering switch. Ini fungsi ini, Om. Dan ini sampai sun visor ya nih. Iya. Ini kalau orang-orangannya ini bonus nih. Ada ini buat tim, anime. Iya, kok bukan Upin Ipin? Wah, jangan dong, Om. Oh, kan. Iya. Biar wibu-wibuan dikit kita. Oh, gitu. Wibu-wibu. Semua ada power window, guys. Power window udah. Semua ada power window. Jadi ini interiornya dibikin kayak Yaris hitam. Belakang juga sama. Belakang ada armrest-nya ada tuh. Armrest-nya ya, iya, ada armrest. Belakang. Ada armrest. Wih. Luar biasa. Wih deh. Mas Yudit nih saya mau nanya. Iya, Mas Ban. Ini habis berapa nih kalau paketan begini nih? Kalau diturutin satu-satu ya langsung japri aja lah. Nanti nomornya ditaruh di deskripsi ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau mau nanya ini bisa cek nomor ada di deskripsi. Tapi kalau untuk rubah muka. Depannya aja nih, depannya aja. Ini cukup 14 juta aja. 14 juta diganti semua? Iya, dari fender ya. Cup, headlamp. Headlamp, ya, bumper nih. Bumper seset. Tuh. Iya, seset tuh. Kita 14 kasih. Juta original tuh. Semuanya ini original. Original. Woi. 14 juta aja. Pokoknya lu kalau mau berubah jadi muka jadi G5 cuman tambah 14 juta aja. Kalau topping-topping yang lain japri aja. Banyak kayaknya dia enggak hafal ya. Kita rinciin dulu itu. Oke. Okay. Ya, pokoknya enggak mahal-mahal lah. Enggak mahal-mahal ya. Nah, masih bisa, terjangkau lah ya. Bisa digoyang lah. Oke, okay, Mas Didit. Kalau gitu kita ke sebelah nih. Ini kalau ini paketan berapa nih? Ini. Ya. Ini 20 jutaan nih. 20 juta. 20. Jadi nambah 20 juta dari bahan. Iya, betul. Oke, okay, kita lihat ini dari depan facelift Thailand. Facelift Thailand. Yang Proji nih. Iya. Nah, kalau facelift Thailand muka doang yang dirubah ya. Betul. Cup mesin sama fender masih yang masih bawaannya. Bawaannya. Masih bawaan bahan gitu. Bawaan bahan. Iya. Cuman muka aja nih, lampu, headlamp, headlamp ya, bumper. Bumper. Tuh, Thailand. Wih, bening amat nih. Ya baru ini. Oke, baru. Mantesan bening. Ini benar-benar baru. Oh, ini baru. Baru ya. Dan ini juga untuk headlampnya ada dua ya, tipe. Ada yang Proji. Proji. Ada yang biasa. Ya, betul. Oh iya, ini bumper asli ya? Asli. Pakai bahan plastik gitu ya, polikarbonat gitu ya. Iya, pokoknya datang dari kita itu masih baru. Oke. Gitu. Cuma nambah ya. 20 juta dari bahan dan ya. Velgnya racing. Velg ya. Ini ring berapa? Ring 16. Ring 16.
Ini udah di chrome. Ya. Handle pintu udah chrome, talang air tipe slim. Antena Shafin antena, kaca film gitu. Kaca film. Ya. Terus juga untuk belakang nih. Belakangnya kita kasih emblem set ya. Oh, emblem set ya. Emblem Vios. Vios TRD Sportivo. Oh, ini Tranglit. Tranglit kita, juga di chrome. Ya. Ada Tranglitnya. Kamera mundur. Kamera mundur. Untuk belakang itu. Oh, stop lamp juga custom ya? Stop lamp kita custom. Custom. Iya, biar lebih ya. Nih, luarnya aja udah lumayan ya habisnya nih. Karena depan facelift Thailand harganya lumayan juga. Tapi cuma 20 jutaan aja. Tapi cuma 20 juta, iya. Padahal di luar aja udah banyak. Nah kita lihat dalamnya, guys. Oke, ini dalamnya kayak door trim, nah. Udah dibikin warna coklat ya, dia kombinasi black coklat. Black coklat. Head unit 10. 10 in dan udah covernya ya Android. Iya, sudah frame gitu. Ada okay. Console box juga nih. Ada console box ya. Console box-nya. Nah, ini console box nih, bisa maju mundur nih. Ya. Jadi bisa jadi sandaran tangan juga. Ya, bisa buat nyimpen juga. Taruh HP di situ bisa. Taruh HP di situ bisa. Biasanya dia ada ini juga nih. Betul. Tuh. USB. USB. Oh, di sini ada kita USB. Kita pasangin 3. Elektriknya lagi, listriknya lagi itu. Oke. Okay. Power window juga kita pasang. Udah power window. Ya. Jadi dalam lebih banyak ke audio ya. Iya, gitu. Nah, kalau ini guys, ini jok aslinya nih. Jadi kalau ada yang mau tahu jok aslinya limo seperti ini. Ini jok aslinya kenceng loh. Masih inilah Om, masih nyaman lah. Iya, ini jok aslinya. Dan ini bahannya ini bahan-bahan anti air itu ya, apa sih? Tapi di sintetis. Sintetis. Gitu, tapi di bawah MBTEC. Iya. Di bawah MBTEC. Kalau mau tapi ganti juga bisa. Oh. Kalau mau ganti bisa. Nah, gak mahal kan? Iya, gak mahal lah. Bisa disesuaikan lah. Iya, gitu. Tapi kalau yang mau standar, masih orang masih rapi, gak ada sobek ya? Gak ada. Gak ada sobek loh. Nah, masih ini rapi. Unit ini ready nih Om. Ini ready stock? Ready stock. Ini tahun berapa? 2015. 15. Jadi tinggal harga bahan 2015 tambah 20 juta aja? Ya, pokoknya ini udah upgrade nih kisaran 20 jutaan ini barangnya ready. Kita jual 100 juta aja. 100 juta pas. 100 juta. Wih, berarti enggak nyampe 20 juta dong. Enggak nyampe, Om. Iya kan? Iya benar. 2015 aja udah 82. Betul. Iya kan, wih. Ya, buat penonton Mas Ban nih bisa nih. Oke. Okay. Cuma 100 juta. 100 juta aja, guys. Sudah ada BPKB-nya, STNK-nya juga, ya. Oh, ini udah. Hitam, plat hitam. Iya, udah plat hitam. Pajak panjang. Panjang. Bulan 7. Baru kemarin. Masih panjang bulan 7. Iya. Jadi bayar tinggal keliling kota. Betul. Oke, luar biasa. Pokoknya 100 juta aja. 100 juta aja. Oke. Sekarang kita ke samping. Nah, sekarang sama Om Ali. Ya. Mas Ban. Om Ali. Sehat Om Ali? Alhamdulillah sehat terus, Alhamdulillah. Mas Ban. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang paketan apa nih? Nah, kalau ini paketan yang bikin kantong nggak jebol, Mas Ban. Wih, yang ramah di kantong. Yang ramah sekali di kantong, Mas. Murah. Terus simple juga, Mas Ban. Simple. Elegan. Elegan. Dan cepat pengerjaannya juga. Dan cepat pengerjaannya. Sekarang kita mulai dari yang mana nih? Boleh yang warna silver dulu, Mas Ban. Silver dulu. Yap. Ini paketan berapa kalau yang ini? Kalau yang ini paketan 7 jutaan, Mas Ban. 7 jutaan? Iya. Berarti dari harga unit ya. Muka standar. Standar. Tambah fog lamp bawah. Tambah fog lamp. Fog lamp yang Pro G. Iya, betul. Yang ada ringnya juga nih. Iya nggak? Iya. Terus, kalau kita lihat dari samping. Velg, Mas Ban. Velg, ring. Ring 15. Ring 15. Kalau bawaan aslinya ring 14 ya? Yap. Jadi ini udah di upgrade. Sudah di upgrade. Kita juga dapat spion yang bagus punya Mas Gan. Oke, Mas Gan. Ini spionnya ada sennya nih. Ya, sudah mirror. Electric mirror. Yes. Talang air tipe talang slim. Talang air. Talang air tipe slim. Kaca film. Kaca film. Belakang standar. Belakang standar ya? Mas Gan. Oke, belakang standar. Tapi sudah diganti warna semua ya. Siap. Sudah diganti warna guys, sudah dicat. Jadi nggak begitu kelihatan bekas taksinya. Kalau dipakai harian udah enak okay. Nih. Buat harian ya kan, kalau pengen cari mobil yang nggak terlalu mahal dan kita lihat dalamnya.
kita lihat dalamnya sudah power window 4 sisi. Ya, betul Mas Ban. Dan ini full black ya? Full black. Oke, jadi dari dalam sih nggak terlalu banyak perubahan. Nggak ada. Ini juga sama kayak tadi ya, joknya standar. Ya, dan standarnya teman-teman bisa lihat ini juga sama. Masih kenceng kulitnya nih, sarungnya. Terus dia ada electric mirror. Ini retract ya? Ya. Electric mirror, retract. Untuk setirnya juga ada disarungin ya? Sudah disarungin. Setirnya udah disarungin. Head unit masih standar. Kalau mau tinggal nambah aja sendiri. Betul. Jadi kita ini modif sesuai kemampuan sih Mas Bang. Sesuai dengan kemampuan. Betul, karena beda orang beda kemampuan juga Mas Bang. Benar. Tapi untuk kelas semuanya sama Mas. Sama. Kan dipakai juga udah enak kan? Ya betul. Teman-teman bisa lihat sendiri dari luar, ya kan, dari dalam. Kalau untuk cari nyaman udah nyaman. Dan nah, ini yang paket 5 juta tadi Mas Ban. Ini yang paket 5 juta. Ya. Jadi ini yang ujung lebih murah lagi nih. Iya, itu di bawah 5 juta Mas. Di bawah 5 juta. Nah, ini paket 5 juta. Kalau ini lampu emang agak biru. Ini di apa namanya? Mm-mm. Di cat aja Mas Ban. Sekilas hampir mirip ya. Ya. Ini 5 juta depan cuma tambah fog lamp juga sama. Betul. Nah, ini velgnya lebih gede kayaknya nih. Iya, velgnya lebih besar ini Mas Ban. Ini velg ring 17. Ring 17. Harga lebih murah. Oh, spionnya. Spionnya. Belum. Masih standar. Masih standar. Spionnya belum ada lampu sein kecil sini. Ya. Kelihat dari belakang. Oh, belakang mah standar ya. Masih standar semua Mas Ban. Cuman ada penambahan knalpot. Knalpot sama kamera mundur. Kamera mundur. Kamera mundur. Oke guys, kita lihat ke sini guys. Oke, kita lihat dari dalam. Hampir mirip. Oh, tapi dia head unitnya 7-in ini. 7-in. Betul. Deckless ya? Deckless dia. Oke. Sama. Setir udah disarungin. Sudah. Ini juga masih standar. Masih standar. Ya. Tapi dia belum power window. Belum. Masih. Masih standar. Masih standar. Masih di angle. Seperti bawaan limo. Belum talang air juga Mas Ban. Belum ada talang air. Oh, jadi di situ bedanya. Makanya ini lebih murah ya? Lebih murah. Nah, ya. Kalau yang ini paketan 3 juta. Tadi ya. Itu 3 juta kan? 3 juta. Kan? 3 juta. Jadi 3 juta itu depan standar. Standar. Cuman ganti warna aja gitu ya. Ya, ya dicat ulang nggak biru gitu kan. Surat-suratnya gimana kalau yang standar kayak gini? Kalau surat-surat semuanya kita ready Mas Ban. Sama? Semuanya sama. Plat hitam? Plat hitam semuanya ready. Uh-uh. Dan apa namanya? Sudah ready ada di kantor Mas Ban. Oke. Okay. Nah, ini perubahannya apa aja nih? Ini yang bikin dia jadi 3 juta itu penambahannya di mana nih? Penambahannya hanya di velg sama kaca film aja Mas Ben. Ini velgnya nih teman-teman bisa dilihat, velgnya pakai ring berapa nih? Ring 17. Ring 17. Ya, velg doang ring 17 sama kaca film. Kaca film. Kalau gitu ini semua standar, belakang juga standar. Semua standar gitu. Ini. Standar. Jadi kalau 3 juta ganti velg tambahin kaca film. Betul. Berarti kita mau lihat interiornya. Oke, kita lihat interiornya. Ya, kita masuk Mas Ban. Oke, kalau perubahan sih enggak ada ya Mas Ban ya. Interior semuanya standar. Masih standar. Interior standar. Nah, misalnya daripada ada orang mungkin 3 juta dia punya pelek atau peleknya mau cari sesuai selera dia. Yep. Ini kan belum power window nih. Ya. Kalau cuma nambah power window doang berapa? Kalau untuk power window murah Mas Ban. Kita hanya 2 juta Mas Ban. 2 juta satu ya. Kaca. Satu kacanya jadinya 500 Mas Ban. Oh, 2 juta 4 kaca. 4 kaca jadinya. 2 juta 4 kaca jadi satu kacanya 500.000. 500.000 doang loh. Di sini murah dan teknisinya juga sudah pengalaman bertahun-tahun. Spesialis limo lah Mas Bang. Oh, jadi memang khusus untuk power window limo gitu ya? Ya betul. Oh, jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya beli yang standar, pengen dipasang
power window doang, cuma nambah 2 juta aja. 2 juta. Cuma nambah 2 juta aja loh. Satu kayak satunya jadi gope ya. 500 ribu. Tapi 4 ngambilnya. Enggak bisa satuan, Mas. Jangan satuan ya. Nah, terus nih, kalau ini head unit kan emang standarnya kan? Iya. Dia single din pakai CD. Ya. Ada USB-nya. USB juga. Mereknya Sony. Betul. Nah, ini juga ada ya Bluetooth-nya juga biasanya, Mas. Oh, oke. Ada Bluetooth. Nah, ya. Kalau dia mau ganti deckless misalnya yang 7 in atau yang 10 in berapa sih biasanya? Kalau yang 10 in itu kita di 2.500 ya, Mas. 2.500. Betul. Nah, kalau untuk yang standar deckless biasa, dan plus kamera mundur itu kita 800 ribu aja, Mas Bang. Oke, jadi kalau mau ganti head unit pakai yang 7 in dia cuma 800 ribu. Betul. Tambah 2 juta jadi 3 juta udah sama power window. Power window. Murah, guys. Jadi kalau mau nyari mobil murah nih, guys. Cari mobil murah. Jadi kalau mesin apa dites dulu gitu? Kalau untuk mesin semuanya kita bagus punya, Mas Ban. Bagus punya. Karena kita terawat. Terawat. Dan kita punya bengkel besar. Khusus untuk perawatannya. Perawatan dia. Untuk perawatannya. Jadi, teman-teman semua kalau misalnya beli bekas Bluebird, nggak usah khawatir masalah mesin, masalah kaki-kaki, nggak usah khawatir. Semuanya oke semua. Bisa test drive dulu. Bisa test drive. Misalnya ada stok 15, test drive semua satu-satu. Sampai capek-capek. Sampai capek. Sebenarnya test drive satu aja kalau ada yang kurang bisa diperbaiki. Gue test drive ini, ternyata ada yang bunyi di belakang. Ya. Dibenerin dulu nggak? Biasanya begitu, Mas Ban. Okay. Karena apa namanya, karakter pengemudi itu beda-beda. Maksudnya ada yang, oh koplingnya kepanjangan, bisa dipendekin nggak? Atau bisa. Ini kekerasan, bisa diempukin nggak? Itu bisa semua, Mas Ban. Oke, bisa disetel lagi lah. Jadi, kalau ada yang kurang-kurang. Disesuaikan sama karakter calon pembelinya. Wis, mantap. Oh ya, Mas Ban, yes. Kita juga punya nih, unit Mercy. 2013, Mas Ban. Jarang-jarang gua ke Keramat Jati ngeliat Mercy nih. Ternyata dia jual Mercy juga. Ya, ini tipe E-Class nih, Mas Ban. E-Class. E-200. E-200. Nah, unit ini ready. Ready ya? Surat semua ready dan sudah plat hitam, silahkan bawa pulang. Harga. Nah, harga, ya kan? Wih, Mercy nih, lihat nih. Kalau harga sih kita nggak mahal-mahal, Mas Ban. Kalau Mercy, wih, mewah, memang mewah. Harga berapa harga? Harga di kita 215, Mas Ban. 215 juta. 215. 215 juta, guys. Itu lebih murah dari Avanza. Dapat Mercy loh. Dapat Mercy. Dikira tetangga udah jadi direktur. Direktur. Oke. Okay. Om Yudit, Om Ali. Nah, kalau ini stok semua nih. Banyak ini. Ready nih, ready. Ini ready. Iya, jadi yang penonton Mas Ban nih ya, ya yang lagi nonton, datang langsung ke Full Bluebird Keramat Jati. Keramat Jati. Ya. Jadi ini stoknya ya, mau ada warna merah, warna abu, warna hitam. Jadi kalau mau modifikasi, pilih dulu bahannya di sini gitu. Ya. Pilih bahan di sini. Terus jadi, test drive dulu boleh ya? Test drive dulu dan disesuaikan yang seperti yang saya bilang tadi, Mas Ban. Sesuaikan dengan kebutuhan sama budget. Betul. Untuk upgrade-upgrade sudah disesuaikan sama budget juga kan disesuaikan juga. Kalau mau ngambil standaran dulu boleh juga dong. Boleh dong. Boleh. Jadi semua tergantung dengan budget, guys. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Om Yudit, Om Ali, kita udah mampir-mampir ke Pool Keramat Jati. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pesen, alamatnya di mana? Langsung ke Pool Bluebird Keramat Jati, cek aja langsung mapnya. Mapnya pokoknya deket Taman Mini ya? Iya, hek. Pasar Rebo. Pasar Rebo. Pasar Rebo, Pasar Induk. Pasar Induk. Pasar Induk Keramat Jati. Betul. Iya, pokoknya deket Pasar Induk Keramat Jati, cek aja di Google Map. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ada channel YouTube nggak? Berdua. Oke, di subscribe channel YouTube saya, Yuditing Channel ya. Yuditing Channel. Nah, Om Ali. Dan dibantu subscribe juga Car Project Channel. Car Project Channel. Ya. Jangan lupa di subscribe, guys.
Jadi kalau ada updatean-updatean, ya kan, updatean-updatean terbaru bisa ngeliat di sini. Bisa langsung lihat. Mantap kita. Tetap. Oke. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.